kegiatan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi maupun barang bukti yang sudah ada, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi yang bersinergi dan kolaborasi dengan penyidik dari Polrestabes Bandung dan Polda Sumsel berhasil mengamankan tersangka, yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARN. Kemudian tersangka yang kedua adalah AT. Adapun peran daripada AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.